menyampaikan terima kasih terutama selain dari Gorontalo, juga ada dari Sulawesi Tengah, tadi dari Toli-Toli ya, dari Bul, dan insya Allah beberapa waktu akan datang lagi, akan datang dari Sulawesi Utara. Memang kegiatan otomotif ini selain hobi, tapi juga ini adalah ajang silaturahim kita sekalian, dan juga memberikan berbagai informasi antara kita yang mungkin boleh saja melalui bisnis dan sebagainya, tapi juga dalam rangka membangun pariwisata di Gorontalo. Oleh karena itu hari ini hadir juga OPD yang terkait, Pak Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Pak Asek. Di Kabupaten Gorontalo ini khusus otomotif kami sudah tempatkan di perkemahan Bonghulawa, di situ sudah ada sirkuit. Kemudian yang kedua sekarang sudah ada untuk ajang offroad. Kemudian yang ketiga nanti akan ada lagi untuk motocross. Dan yang terakhir kami juga akan membangun untuk khusus sepeda gunung, khusus sepeda gunung. Jadi semuanya berada di sana, sehingga penyaluran hobi, bakat, talenta dari kita semua betul-betul bisa ada. Ini yang saya sampaikan, dan untuk itu saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada IMI Provinsi Gorontalo, khususnya IOF Pengda Gorontalo, dan terutama kepada panitia, dan lebih khusus lagi kepada para peserta yang insya Allah mulai besok bertarung sesuai dengan lomba yang akan dilakukan oleh panitia. Saya berharap banyak kegiatan ini sekali lagi menjadi ajang semangat kita sekalian, silaturahim kita sekalian. Ini juga ada anggota Dewan terhormat hadir, mudah-mudahan bisa ikut, Pak. Saya senang juga hari ini karena ada mobil yang saya senang warnanya. Tapi bagus karena berwarna-warni di sini. Inilah silaturahim kita, Pak anggota Dewan terhormat. Ada merah, ada biru, ada hijau. Tinggal yang kuning ini yang perlu ini lagi ya. Nah, sehingga kita di sini ada semuanya, dan inilah bagian dari sekali lagi ajang kita sekalian. Selamat bertanding. Terima kasih kedatangannya di Gorontalo. Semoga kegiatan ini dilakukan dengan baik, tertib, aman, dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Gorontalo. Terima kasih juga ini pembawa acara ini luar biasa, ketemu lagi kita. Kalau beliau ada, semangat itu tempat itu. Ya, demikian. Saya mohon maaf, saya ini ikut sedikit. Setelah itu saya ada acara di Biluhu, juga dalam rangka pariwisata, dan dengan membacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan restu kita sekalian, saya membuka secara resmi Adventure Offroad Trophy Bupati Gorontalo tahun 2022 dalam rangka hari ulang tahun ke-349 Kabupaten Gorontalo. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.